Sobat Sound, bertemu lagi bersama saya Om Anto, dan kali ini kita akan mereview sebuah compact SUV terbaru yang lagi-lagi dari pabrikan asal China. Udah pada tahu ya, ini adalah GWM Haval Jolion. Oke, ini mirip seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu GWM Haval H6. Oke, di video ini kita akan bahas 5 fakta seputar Haval Jolion yang akan dijual resmi di Indonesia. Yuk, tonton terus sampai habis ya. Oke, fakta pertama, GWM atau Great Wall Motor. Seperti yang kita ketahui, dia punya 2 sub-brand yang sudah diperkenalkan di Indonesia. Ya, sub-brand yang pertama adalah Tank. Ya, dan sub-brand kedua adalah ini, Haval. Sebelumnya, GWM Indonesia sudah memperkenalkan 2 model. Pertama adalah GWM Tank 500 dan kedua adalah Haval H6 Hybrid. Nah, dua-duanya udah pernah kami bahas secara lengkap dan in-depth di video-video sebelumnya. Makanya subscribe dulu ya channel kami, Sound and Machine. Ya, supaya nggak ketinggalan nih tentang info mobil baru ya. Oke, jadi Haval Jolion ini, ya kalau dari penamaan ya, Jolion dari bahasa Mandarin. Ya, Julian artinya cinta pertama. Ya, oke. Masih di fakta pertama, ya, GWM Indonesia ya memposisikan Haval Jolion ini sebagai adik dari Haval H6. Ya, jadi posisinya di bawahnya H6. Ya, ini mungkin menjadi model entry level bagi GWM Indonesia untuk menjangkau konsumen lebih banyak lagi menggunakan mobil hybrid. Oke. Yuk, next. Lanjut ke fakta berikutnya. Oke, masuk fakta kedua ya. Ada 4 keunggulan yang ditawarkan. Pertama kita bahas di fakta kedua ini. Pertama adalah stylish ya. Kita lihat desain dan dimensinya. Desain ya. Ya, kalau dari looks depan, belakang mirip nih dengan kakaknya nih, yaitu Haval H6 ya, dari bentuk grill, dari lampu. Cuma bedanya desain lampu pada Haval Jolion ini dia punya extra wings ya, seperti sayap tambahan di kiri kanan lampu utamanya. Ya, lampu utamanya sudah ada proyektor bertingkat, sudah ada DRL, LED, komplit deh. Nah, ini menambah kesan mewah ya. Apalagi di grill ini seolah seperti kristal yang memang disebar gitu. Ya, di grill ini. Lalu untuk mempertegas brandnya dia sendiri ada tulisan Haval ya. Logonya Haval memang seperti ini nih. Begitu ya. Lalu dari dimensinya ini boleh saya bilang sedikit lebih kecil dibandingkan Haval H6 ya. Terutama kita bisa lihat pada pilar ABC, pilar C. Pilar C itu lebih landai ya. Jadi nanti kita akan tes ya di kabin ya, apakah pilar C ini yang melandai ke belakang akan mempengaruhi kenyamanan maupun akomodasi di kabinnya ya. Oke. Desainnya lanjut ke lampu paling belakang juga begitu. Di lampu belakang kiri kanannya terdapat wings ya, seperti extra wings gitu. Ya, makanya nih menurut Sobat Sound gimana nih desainnya dari Haval Jolion ini? Cukup oke nggak? Acceptable nggak? Gimana dibanding kakaknya Haval H6? Boleh ya tulis di kolom komentar ya. Oke, yuk lanjut lagi ke fakta berikutnya. Kita masuk ke kabin. Oke. Ya, fakta berikutnya kita masuk ke keunggulan nomor 2 dari Haval Jolion ini. Oke, sekedar informasi ya, kami membuat video ini pada tanggal 10 Juli 2024, di mana ini tepat seminggu sebelum ajang pameran Gias 2024 berlangsung. Tetapi pihak GWM Indonesia ini belum merilis spesifikasi resminya. Baru pada saat Gias 2024 nanti, di mana ini akan resmi diperkenalkan ke publik, mereka akan merilis spesifikasi resminya. Jadi saat ini kami mengacu kepada spesifikasi
global ya, Haval Jolion yang sudah dijual secara global. Oke, karena informasi yang kami dapatkan untuk varian hybrid ini memang hanya satu varian saja gitu. Ya, oke. Sebelum kita lanjut ke performance-nya, kita bahas convenience-nya dulu ya. Ini cukup nyaman ya kalau dibanding Haval H6, di mana Haval H6 kan dimensinya tuh medium SUV ya, sementara ini diposisikan sebagai compact SUV. Ya. Dari desain ya, terkesan sederhana tapi mewahnya masih dapat. Ya, ini juga banyak material soft touch ya, dan ini banyak aksen-aksen chrome ya yang menambah mewahnya. Terus ini juga ada layar sekitar 9 inci buat multimedia entertainment, tapi kita juga belum tahu karena ini belum bisa dinyalakan mobilnya. Dan ini juga di layar tengah seperti biasa, ini ada MID, speedometer, dan indikator untuk fungsi-fungsi mobil yang lain ya, begitu. Oke, sekilas ini cukup menarik ya, desainnya, visibilitas, tata panggungnya cukup oke ya. Yang bikin paling mewah tentu ini nih ya, panoramic roofnya ya. Yang ini boleh saya bilang ini 2/3 atap ya, ini bisa dibuka ya, pengoperasiannya dari sini bisa dibuka semua ya. Lalu masih di interior ya, konsol tengah ini sepertinya ada wireless charging. Lalu ini untuk gear selector, knobnya nih juga bentuknya cukup acceptable, nggak yang aneh-aneh ya, mewahnya dapat. Ada efek karbonnya, ada efek chrome juga, ini di lingkar gear selectornya juga ada seperti kristal ya, begitu. Lalu untuk penyimpanan ini juga bisa naruh HP, mungkin kartu e-tol, uang koin mungkin kalau dibutuhkan. Lalu di sini ada cup holder ya. Terus ini penyimpanannya, console box cukup dalam juga. Nah, area penyimpanan lain di laci juga lumayan lah, standar ya. Lalu paling seperti di mobil-mobil SUV yang lain nih ya, ini juga ada konsol bawah nih ya, di mana penyimpanan di area bawah ini, jadi ini bertingkat ya. Kita bisa bilang nih di lantai dasar ini ada konektor USB, soket USB ya. Ada, lalu penyimpanan yang lain di door trim ya, kiri kanan. Di kiri kanan nih ada buat tumbler, juga buat penyimpanan benda-benda yang lain ya yang diperlukan di mobil nih, atau yang untuk di perjalanan. Nah, yang saya suka nih adalah ini nih, desain rumah speakernya nih ya. Meskipun dibilang mewah banget enggak, tapi desainnya cukup menarik ya, cukup menarik. Ada logonya Haval. Lalu ya, dia juga taruh rumah speaker nih. Rumah speaker persis di depan handle pintu. Nah, ini kalau dari sisi audionya ini sih cukup oke nih. Sistem two-way ini nih cukup oke banget nih. Begitu. Oke. Lanjut ke lingkar setir ya. Lingkar setir sih seperti biasa, bawahnya tidak flat ya. Biasa. Lalu ini kiri kanan juga ada switch untuk controller. Lalu ada tuas kiri kanan juga. Kiri kanan, kanan untuk wiper, kiri untuk lampu ya. Lalu ini ada lampu utama, bisa di-adjust levelingnya ya, tinggi rendahnya. Nah, terus kemudian di jok, ini klaimnya ini jok kulit Napa ya, dengan motif yang cukup sederhana ya. Namun saya merasa joknya ini sedikit lebih kecil nih dibandingkan Haval H6 yang pernah kami review. Begitu. Ya, ini postur badan saya tinggi 170 cm, berat badan 90 kg. Ya, cukup nyaman sih, meskipun kok berasanya sedikit lebih kecil aja dibanding yang Haval H6. Gitu. Untuk legroom oke. Headroom juga oke. Sudah elektrik ya. Steer juga tilt teleskopik. Oh, sorry. Steer hanya tilt saja, tidak teleskopik ya. Gitu. Jadi dari sisi convenience ini cukup ideal lah, kami bisa nilai gitu. Oke, kita lanjut ke baris kedua ya. Kita bahas di baris kedua. Ya. Ini dia di baris kedua, dan wow. Cukup nyaman ya. Ya, tadi tinggi saya 170 cm.
Ya, ini headroom, ini posisi duduknya tadi belum saya ubah-ubah. Ya, jadi ini headroomnya masih dapat nih, lega loh. Ya. Kalau di lantainya nih rata dan ini lega ini lantainya nih. Ya, lalu visibilitas ke depan dapat karena joknya juga nggak menutupi pandangan penumpang belakang ke depan ya. Ini cukup oke nih. Begitu. Lalu yang bisa didapatkan oleh penumpang baris kedua ya. Oh ya, ini SUV ini 2 baris ya, 5 penumpang ya. Jadi bukan 3 baris. Gitu. Sama halnya kayak Haval H6 juga yang dia juga 2 baris ya. 2 baris. Di tengah konsol AC ya, soket flash disk. Lalu ada konsol penyimpanan kecil untuk HP mungkin yang nanti kalau di charge ya. Lalu ada laci di balik jok. Dua kiri kanan ada ya. Door trim juga masih bisa memuat tumbler sama barang kecil. Ya, lalu rumah speaker. Desainnya mirip dengan door trim depan, tapi hanya speaker saja. Tidak ada rumah tweeter ya. Padahal nih harusnya bisa nih dibikin rumah tweeter nih. Begitu. Untuk jok sendiri ini cukup nyaman ya. Ini paha area paha. Paha tidak menggantung. Lalu ada armrest. Nah, ada cup holder-nya juga. Nah, headrest-nya juga ada 3. Jadi memang persis ditujukan untuk 3 penumpang di baris kedua ya. Maksimal 3 penumpang. Lalu kita selain visibilitas juga pandangan ke langit nih ketika penutup panoramic roof dibuka ya, semakin lega aja nih. Jadi bikin perjalanan juga nggak bakal bosen atau nggak bakal sumpek gitu ya. Next, sebelum kita ke fakta berikutnya, kita lihat bagasinya yuk. Belum power back door. Nah, nanti kita ungkap kenapa ini belum power back door ya. Oke, bagasi cukup luas nih. Untuk taruh 2 koper medium juga oke. Lalu ini ada partisinya. Ya, jadi kalau bawa belanjaan yang mungkin baunya menyengat, bisa terhalangi oleh partisi ini. Ya, lalu lantai bagasi rata. Ya, jika jok baris kedua diratakan nih mungkin bisa dapat kapasitas yang lebih besar lagi. Ya, sayangnya kita belum dapat data resmi nih dari GWM Indonesia nih, berapa sih kapasitas bagasinya. Jadi kita kira-kira aja. Lalu di kiri kanan ada konsol penyimpanan yang dalam. Kiri kanan yang dalam menjorok ke bawah. Nah, ini kalau buat main audio, upgrade audio nih enak banget nih buat taruh speaker ya maksimal 10 inch lah. Bisa ditanam di sini ya. Lalu di sini ada lampu. Ya, lampu yang otomatis menyala sendiri ketika bagasi dibuka. Lalu partisi ini di bawahnya. Oke, jadi ini nggak ada ban serep ya, jadi hanya repair tire kit aja. Lalu ada segitiga pengaman ya. Oke, jadi ini, jadi ternyata tidak ada penyimpanan lagi. Penyimpanan hanya di atas dan kiri kanan yang ke dalam nih, ke bawah. Begitu. Aduh, berat banget ini. Aduh, berat banget. Ya. Ternyata bagasinya berat banget, pintu bagasinya. Oke. Ya. Oke. Lanjut kita bahas fakta berikutnya. Oke, next kita bahas fakta berikutnya yaitu efisiensi dan performance. Karena menyangkut performance, maka kita akan bahas mesinnya nih. Oke. Yuk. Ya. Belum pakai hidrolik ya. Jadi Haval Yulin ini dibekali oleh mesin bensin 4 silinder penggerak roda depan kapasitas 1500 cc. Keluaran tenaganya mencapai 150 PS. Ya. Juga dipadukan dengan motor listrik dengan baterai berkapasitas 1,8 kWh. Ya, jadi ini adalah mobil hybrid ya. Mobil hybrid di mana mesin ini dipadu dengan transmisi otomatis 7 percepatan. Ya. Nah, yang paling menarik adalah konsumsi bahan bakarnya nih. Karena merujuk spesifikasi global dari Haval Yulin, ya, konsumsi bahan bakarnya diklaim bisa mencapai 28 km per liter. Nah, ini mesti dibuktikan nih ya, karena di video sebelumnya kami membuktikan konsumsi bahan bakarnya dari Haval H6 yang mungkin mesinnya serupa nih, kapasitasnya juga hampir sama. Gitu, dengan spek yang hampir sama. Nah, berapa ya konsumsinya? Mungkin
Di kesempatan berikut, di next video, kita akan tes konsumsi bahan bakarnya seberapa irit sih, apakah sesuai dengan klaimnya. Oke, itu tadi ya yang ditawarkan oleh Haval Jolion. Ya, ada stylish, ada convenience, dan ada efisiensi serta performance. Nah, kira-kira gimana nih menurut Sobat Sound nih? Boleh ya tulis di kolom komentar ya. Apakah ini cocok dijual di Indonesia? Ya, baik dari segi desain, dimensi, kenyamanan maupun performa serta efisiensinya. Oke, silakan tulis di kolom komentar. Kami sudah sedikit ngobrol dengan pihak GWM Indonesia. Untuk harga nih, ini menarik nih. Karena kakaknya yang lebih dulu dijual, yaitu Haval H6 Hybrid, itu dijual di angka 600 juta kurang dikit. Nah, ini Haval Jolion diposisikan sebagai adiknya dari Haval H6 dengan gaya compact SUV, ya, di mana dimensinya sedikit lebih kecil daripada Haval H6, tapi kapasitas mesin serta teknologinya hampir sama. Nah, kabarnya nih, ya, Haval Jolion ini di Gias nanti akan dijual di harga di bawah 500 juta. Nah, ini yang menarik nih. Kalau memang itu bisa terwujud, bisa terrealisasikan oleh GWM Indonesia, di mana nanti harganya bisa kurang dari 500 juta, ini bakal menjadi pesaing yang cukup tangguh nih untuk merek-merek yang sudah eksis, terutama yang punya segmen mobil compact SUV. Nah, oke. Ini menarik banget. Ya, menarik banget. Gimana menurut Sobat Sound ya? Oke, tulis ya di kolom komentar ya. Ya, kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh tulis di kolom komentar. Oke, segitu dulu 5 fakta yang kami ungkap dari Haval Jolion Hybrid ini. Gimana menurut Sobat Sound? Ya, oke, ini cukup oke kan? Ya, menarik nggak nih? Ya, dengan segala kelebihan dan keunggulannya ini ya. Oke, ya. Boleh ya, tulis di kolom komentar ya. Untuk pertanyaan atau apapun itu, silakan tulis di kolom komentar. Kalau suka video ini, silakan like dan share sebanyak-banyaknya. Selalu ingat, subscribe channel kami, Sound and Machine, supaya kedepannya kami dapat terus mengembangkan informasi dan edukasi seputar dunia otomotif. Oke, salam sehat selalu dari saya, Om Anto. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.